Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di stasiun kereta bandara di Manggarai. Nah, pada saat ini saya ingin ke Bandara Soekarno-Hatta dengan naik kereta. Saya naik kereta jadwal jam pertama kali atau sekitar pukul 5. Terlihat stasiun kereta Bandara Manggarai ini masih terlihat sepi. Belum ada penumpang kereta bandara yang terlihat di sini kecuali saya. Kereta bandara ini yang paling pagi menuju ke arah Soekarno-Hatta sekitar pukul 5 lebih 7 dan tiba di Cengkareng Soekarno-Hatta sekitar pukul 6 lebih 3. Yuk kita ikutin perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta dengan naik kereta bandara pada jam yang paling pagi atau keberangkatan pertama. Sekarang kita menuju ke kereta bandara. Yuk kita lihat perjalanan ini. Kita menuju ke platform dari kereta bandara. Nih, ini dia, kita turun menuju platform. Banyak penumpang yang menggunakan kereta bandara untuk menuju ke Soekarno-Hatta. Nah, di depan kita sudah tersedia kereta bandara atau railing yang menuju ke Soekarno-Hatta sebagai stasiun terakhir. Yuk kita masuk dan kita pilih gerbong yang sesuai yang kita inginkan. Kita masuk ke gerbong sini, kita susurin dan kita pilih kursi-kursi mana yang sesuai dengan keinginan kita. Kursi yang ada tanpa menggunakan nomor sehingga penumpang bebas memilih kursi. Nah, kita pilih kursi yang ini saja. Nah, kita sudah tiba di stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta International Airport. Yuk kita susurin perjalanan ini. Sekitar 1 jam kita menempuh perjalanan dari Manggarai hingga ke stasiun Terminal Bandara Soekarno-Hatta ini. Kita keluar dari stasiun ini dengan mengetap karcis. Yuk kita tap karcis yang ada.
setelah kita keluar dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta.